ini perwakilan dari jurnalis Pensaku akan mewawancarai ketua dan wakil ketua OSIS yang baru. Nama saya Tirta Citra Nandairwandi Putri. Saya Adriana Arni. Kesan dan pesan tadi menang gimana sih? Ya senang aja waktu dipercaya sama orang-orang. Terus jadinya kita tuh dipercaya sebagai pemimpin. Jadi kita ngerasa senang dan bangga sama diri sendiri juga. Harapan buat kedepannya gimana Teh? Harapannya ya yang jelas sih ingin memajukan dan sampai satu Kuningan dan membanggakan dan sampai satu Kuningan dan mengharumkan sampai satu Kuningan. Ada pesan buat nanti calon-calon yang lain? Calon-calon yang lain tetap optimis biar mereka pada menang, terus tambahin lagi ilmu-ilmunya tentang OSIS, terus harus punya percaya diri dan keberanian yang kuat. Harus rendah hati juga kalau misalnya salah satunya ada yang menang. Saya Muhammad Iqbal Fauzan, saya dari kelas 8D, kebetulan saya calon ketua OSIS dan kandidat 1 sih. Tadi ada kesan sama pesan gak buat tadi? Ya pokoknya kesan-pesan saya, pertama terima kasih buat sudah yang mendukung saya ucapkan terima kasih sekali, dan kegagalan ini saya anggap sebagai kemenangan yang tertunda. Mungkin Tuhan lebih punya jalan yang terbaik lagi buat saya, jadi saya harus berlapang dada dan saya sudah terima dengan selapang-lapangnya sih, jadi tidak ada kesedihan lagi. Kalau harapan buat selanjutnya ada? Harapan buat selanjutnya, saya harap Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS periode 2017-2018 dapat meningkatkan kualitas siswa-siswa SMP Negeri 1 Kuningan, sehingga SMP Negeri 1 Kuningan dicap sebagai sekolah yang terbaik itu memang benar-benar dari siswanya juga yang berkualitas baik. Dari proses dari awal sampai akhir pemilihan ketua sama wakil ketua itu gimana? Kayak yang kita tahu tadi dari mulai pertama suara didominasi oleh paslon nomor 2 ya, dari pasangan Tirta Citra dengan Adriana Arni. Sementara yang satu berusaha menyusul. Kalau pas mau persiapan itu ada kendala lain nggak? Untuk persiapan penghitungan suara atau pemungutan suara, alhamdulillah nggak ada, semuanya lancar. Dari mulai pembuatan kertas sampai kardus gitu, sampai tadi penghitungan suara lancar lah. Sekian wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.